Ya, lo ibu, ini ada kendala satu. Nah, ini saya buka kabelnya. Ini karena sealnya nggak ngisi dia, nggak nembak. Dan minyaknya juga kotor sekali nih. Tuh. Oke, bu, saya lanjut ya. Masih malam. Halo guys, ini kempos nggak ngisi. Jadi tahan juga ditembakin nggak nembak sininya. Kan biasanya tahan dipencet nembak ya, cerak-cerak gitu ya. Ini nggak nembak. Berarti sealnya bermasalah, kan biasanya direbus air panas ya, tapi air panasnya nggak ada di sini, agak sulit. Jadi biar Iwe dan Tuhannya yang tahu, jangan diikutin. Iya, kalau nggak bisa bawanya tersesat ntar tuh keluar di netes deh, ntar emosi. No, mandi tiap hari tuh daki nggak kebuang-buang. Buset, sorry. Banget tuh. Banting-banting marah-marah. Oke, bilangnya. Bilangnya udah bisa. Terima kasih. Iya. Tadi belum ngopi. Udah ngopi? Ngopi bae. Ngopi bae, enggak bae-bae ngopi mulu dia. Ngopi. Oh, pagi. Jangan di-skip 1 menit juga. Ntar hilang ilmu ngawur setelannya. Tungguin aja ya. Oke guys, kita fungsikan guys. Lihat botolnya dulu guys. Oke, ini casingnya emang Singer ya, tapi isiannya Shimano sob. Karena botolnya lebih lucu aja, ujungnya pas. Oke, kita tes ya. Nyaru. Kita tes ya, nembak tadi ya. Oke, lihat muncratannya. 1, 2. Oke, 1, 2. Nah, tuh. Jat gak? Kata gak? Sekali lagi. Itu, kata gak? Kelihatan. Trot. Oke, nembak ya. Yo. Awas handphonenya, Bang. Wes lo aman. Belum lunas. Aman, tenang. Kebuka saya. Masih 3 bulan lagi, tuh, Bah. Belum lunas. Bapak Iwe 3 bulan lagi aman, tenang iya. Aja. Insyaallah. Insyaallah rezeki enggak kemana nih, Bapak Iwe. Yang mana yang penting? Lakukan, kerjakan. Jalani. Sabar, ikhlas. Nah. Tenang. Betul. Bahagia. Gas. Susah. Jadiin. Susah. Ngopi, yang penting ngopi. Iya. Ngopi, ilmunya udah ada. Nah. Bapak aja bingung gimana caranya nih. Iya. Marah-marah mulu. Ah, udah harus tenang nih kalau sekarang mah. Bahaya. Bahaya. Ini ada kopi, ada kretek, beres. Udah gitu ya. Enggak, tenang iya. Kita. Oke, kita pancing lagi sob. 1, 2. Crot tuh. Oke, pakai tuh. Tuh. Buset. Wis. Ya, sampai ke muka nih. Jangan lupa kalau sesuatu apa? Kalau sesuatu yang unik dan berhasil, jangan lupa bismillah. Ingat kepada Allah dan Rasul. Oh iya, dong. Karena ini unik. Betul. Uniknya itu karena izinnya. Hmm. Pembawaan diri kita tenang. Hmm. Jadi jangan lupa Allahumma sholli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas rezeki segala rezeki yang kau berikan pada hamba hari ini yang Amin. Sudah datang. Amin. Dalam arti ini rezeki juga dimudahkan. Berkah ya. Iya, alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terima kasih. Malam. Amin. Nah, ini enggak pakai direndam nih. Jangan. Udah, acara lain. Ya, halo guys. Ini hasilnya. Setelah sudah diservis, cuci, kita tes ya. Kurang dikit. Kalau pakai kurang dikit, kurang enak juga. Penglihatan terganggu, jadi semangat berkurang. Ada masalah sepele. Tapi tidak jadi penyakit. Oke, kita dulu ya. Siap, Om. Halus, Bro, perginya. Enak sob, agresif dan tidak terlalu liar ya. Jadi sepeda lipat itu kalau mau antep di goesnya keadaan posisi lari 10-15
del pos harus turun seperti ini stang sok. Karena kalau stang tinggi seperti ini bahaya sebenarnya. Memang santai, tapi ini terlalu liar, lincah. Semakin tinggi semakin ringan, lincah seperti antena, goyang jadinya. Jadi kalau untuk di komplek jalan santai, sepak warga nggak apa-apa lah. Cuman kalau buat di kita pribadi, agak ngepus goesnya, lebih baik diturunin stangnya ini. Dan jok itu ukurannya seperti harusnya sih lebih tinggi daripada stang. Karena biar body kita cenderung lebih condong ke depan, jadi menahan dari panah getaran ya dan gravitasi seperti ini. Ini kita ngukurnya pakai tubuh sendiri ya, dari fitting posisi postur tubuh biar tidak mudah kram. Ketek kita ada di jok, posisi kita lurus seperti ini ke depan, jangan begini ya ke depan. Ketek kita taruh di jok. Lalu seperti ini, kaki lurusin ya, ini, lalu jari tengah ada di lubang ini, lubang tengah ini ya, kiri ya, oke seperti ini. Tapi kalau apabila emang belum terbiasa, akan risih juga ketinggian, jadi kembali lagi ke cari kenyamanan pribadi masing-masing ya, turunin sedikit aja. Emang kalau untuk kita napak ke lantai nggak nyampe, karena emang beda peruntukan seperti ini. Jadi kalau kita ke aspal tuh kayak tinggi banget kan, nggak nyaman kalau orang nggak biasa. Tapi pada dasarnya kalau mau goesnya enak, posisi seperti ini, kaki lurus seperti ini tuh, ya. Tapi ini masih biasa, masih terbilang nyaman lah, karena belum jengkel sekali. Ini masih dari datar ya, kaki koin ini itu selalu berlebihan. Biasanya cepat capek juga kalau terlalu tinggi. Untuk speed jarak dekat sih boleh aja lah.